promise. And today we are going to do a little bit different from my other videos, which is we are going to do a little short haul. Yay! So I have been wanting to do this for ages. Like, oh my god, this has been my dream. But yeah, so today we are going to unbox this. It's not like unbox, it's like unwrap. So for the first item is that we have this. Okay, so aku sebenarnya nak beli yang ni tau. Sekejap, tunjuk gambar. Yang ni kan dulu waktu sem cuti sem lepas aku ada nampak yang ni. Aku pun macam dia punya ada yang saiz besar macam ni tau. Aku macam cantiknya benda ni, aku nak nak. Aku memang nak tanya lama dah, tiba-tiba jumpa kat Eco Shop kan. Hantau dah, ya Allah. Macam aku pun macam fikirlah, aku rasa belilah dulu yang kecilnya kan, sebab sakit. Macam nanti kalau hantar ingat baru hang apa beli yang besar punya kan, sebab macam yang tu cara aku untuk jimat duit tau, untuk peringat diri sendiri yang aku ni tak kaya. So basically dia punya besar ni, tapi kan lepas aku tengok balik tu, aku pergi Eco Shop, tak ada weh, tak ada sold out semua benda tu weh, serious weh. Mungkin gila tau aku tak ambil. Waktu tu ada lagi lah macam, okey lah boleh lah banyak lagi kan. Aku ingatkan dia pernah restock, dia pun tak restock sampai sekarang, nak nangis. Okay, tapi kan benda ni, aku tak ada minat sangat benda ni. Tapi aku hidup ingat yang aku nak nak bagi warna gold lah, bagi matching dengan yang ni. Bagi meci-meci dengan yang ni. Basically aku beli 3 benda ni sebab nanti hampa nantikan lah video aku yang baru, sebab aku nak buat room makeover. So tengoklah, aku beli barang-barang ni pun untuk room makeover kan. So yang ni dah 3, aku kata aku beli sebelah kan. Sebelah itu tu termasuk yang tu lah tadi. Okay, sebenarnya barang-barang ni sangat-sangat tak ada apa sangat sekarang ni. Yang ni hook. Okay, yang ni hook sebab aku duduk college. College tu macam asrama juga. So, hook ni sangat penting untuk budak-budak asrama dan pelajar-pelajar yang duduk kat asrama. And then, aku beli straw. Straw ni warna hitam. Aku nak buat DIY. So, nantikan video DIY aku. InsyaAllah akan datang. Kalau hampa subscribe, komen dengan like. So, basically aku anggap yang hampa nak tengok lagi lah daripada video aku kan. Apa yang aku buat pun. And then, aku beli apa benda ni. Getah rambut. Getah rambut ni memang wajib. Kalau masuk Eco Shop je, getah rambut memang wajib. Sebab apa? Sebab perempuan, kalau buat getah rambut, pin tudung, apa semua tu, selalu je lesap. And then, kita ada lagi ni, benda ni. Benda ni actually kena drill, kena ada screw dia. Sekejap. Okay, benda ni dia ada benda ni. So, basically, hampa kena ada drill apa semua tu. So, tapi aku ingat aku nak letak hook je. Aku nak letak belakang pintu sebab aku tak ada tempat nak gantung tau dalam bilik aku. Aku nak gantung beg-beg, tudung macam ni. Apa yang aku buat beg ni macam ni. Takpelah, lepas tu yang ni. Weh, benda ni lawa weh. Aku tak sure lah ada lagi ke tak kat Eco Shop. Itulah basically apa yang menjadi pengajaran adalah, kalau aku minat sesuatu, baik yang aku beli. Kalau dia sold out. I mean, minat kalau dalam Eco Shop. Eco Shop, kalau aku tengok ni, please stop. And then, moving on to the next thing is that this thing. Sebab, okay, selama ni kan, aku letak pensel-pensel aku yang ni dalam benda ni. Benda ni sebenarnya dia ada penutup. So, di waste kan lah, tak berguna kalau aku letak macam ni. Dan sebab tu lah aku beli benda ni. Nampak kan, lawa gila. Dia compliment lah. Warna dia sama dengan meja aku. So, elok lah. And then we also, the last barang yang aku beli actually benda ni. Tak ada last. Yang ni sebenarnya benda first yang aku ambil. Tapi macam, wow, comel kan. Tengoklah dia punya, dia punya macam pokok gaktus sikit tu. Ha, dalam ni. Comel. Tak bohong. And then, kita ada benda ni. So, basically, aku dah biasa beli kedai RM2 punya benda ni tau. Tripod. Tripod yang ni. Yang ni yang first-first tu. Lepas tu, bila aku main balik, dia pada tak ada benda ni. Dia pada lagi satu tu. Lagi satu tu aku dah tengok tak berkualiti sangat. Tapi, yang ni berkualiti. Yang ni aku
pakai berbulan-bulan lah. Tapi sebab dia patah dah, sebab kawasan ni patah. Sebab tu lah aku beli baru. And then aku nampak benda ni je. Yang ni dah tak ada dah. Dia pun dah guna benda ni. Tapi satu masalah dia, buka-buka bungkusan tu ada macam, kalau hangpa mungkin tak nampak kot, tapi dia macam ada kotak. Dia ada kotak kat kaki tu. Kalau hangpa jadi aku, hangpa akan nampak dia kotak. Buka-buka bungkusan dia, kotak warna dia, bukan warna putih betul lah. Tapi tak apa sebab setakat yang aku tengok, baru nak try guna, nampak fleksibel lah. Tengok ni, dia fleksibel. So maksudnya hangpa tak yalah spend money hangpa untuk apa benda tripod yang gorilla punya tu. Hangpa boleh yang beli barang tiruan macam ni tapi murah, RM2 lebih. So kalau RM2 lebih pun hangpa, kalau rosak pun beli je baru kan. Masalah RM2 je. Alas lah kalau hangpa betul-betul bro, aku minta maaf lah sebab cakap jatuh. So tak ada phone aku dekat tripod ni. Yang ni kotak dia yang dekat tu. Sebab saya kebanyakan orang tak akan tengok belah elektronik ni sebab depa kalau nak masuk kena ada orang tu ambil kan. Tapi bagi aku tak adalah berpuas hati sangat dengan benda ni berbanding yang ni. Ni tripod yang ni kualiti dia elok. Yang ni stabil. Macam kerah macam tu kan. Memanglah dia tak boleh nak, flexibility dia terhad sikit tapi tak adalah terhad sangat kalau apa setakat nak letak video macam tu je kan. Tapi kualiti dia elok lah berbanding yang ni. Aku rasa macam dia sangat cheap. Aku rasa dia macam tak apa nak fleksibel. Bukan dia fleksibel tapi macam fragile. Aku rasa okay, sangat bagus untuk benda yang berharga RM2 lebih. Sebenarnya banyak lagi barang EcoShot yang aku biasa beli. Contoh dia macam ni. Okay, aku rasa ni dua benda ke satu je? Actually yang ni dua benda. Aku beli benda ni and then this plant. Lepas tu bila aku sajalah try kan, nampak cute pula kan. Okay, kau seorang je. I ada love light tempat yang ni. So dia warna putih, so cute. So macam aku macam minimalism things like that kan. So aku gunalah untuk letak barang-barang aku. Aku letak tindan-tindan ni macam ni. I'm struggling right now. Ini pun echo juga. Cuma kan. So guys, I think that's all for today's video. Comment, like and subscribe if you guys want more content like this. And you know, if you might wanna turn on that notification button because I have something big coming up, which is the bathroom makeover. So, yep. Bye!